dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailun lil musalli, celaka orang yang sholat. Kenapa dikatakan orang sholat celaka? Dalam Quran ada perintah mendirikan sholat ini dalam bentuk aqimis sholat, dirikan. Dan juga diperintahkan dalam sholat ini untuk kita menjaga. Ada perintah mendirikan sholat, ada perintah menjaga sholat. Jadi sholat ini mempunyai hak kepada seorang yang sholat, didirikan dan dijaga. Disebabkan dia tidak memenuhi hak sholat pada pendirian sholat itu dan juga pada penjagaannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sholat tapi dia lalai. Bukan tak sholat. Ya Allah, yang sholat saja lalai dihukum, yakni dikategorikan orang ini binasa. Apatah lagi orang yang tak sholat. Bukankah ini berlaku di zaman kita sekarang, orang ramai tak sholat? Banyak ramai. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, لَتُنْتَهَكَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً أَوَّلُهُنَّ الْحُكْمُ وَأَخِرْهُنَّ الصَّلَاةِ. Akan terlerai ikatan Islam satu demi satu, akan terbuka, yakni akan terlepas, akan jauh daripada tuntutan Islam. Apa yang pertama? Pemerintahan, sistem pemerintahan akan runtuh dan terbuka sehingga tak ada orang yang menghukum dengan hukum Islam. Kalaupun ada, tak akan mampu menjalankannya. Yang terakhir adalah sholat, yakni akan dilihat ramai orang yang tidak sholat. Wa aqimish shalah, tunaikan sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah. Pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat kepada seorang hamba, sholatnya dulu. Puasanya kemudian, hajinya kemudian, zakatnya kemudian. Pertama sekali adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amal perbuatannya akan dikira baik, yakni menjadi sebab syafaat kepada amal-amal yang lain. Kalau sholatnya tidak dilaksanakan, amal yang lain pun akan terjejas.